kita melihat di jalannya game yang keempat dari tim Merah kali yang melawan tim Krim. Dan juga dari pemain-pemain tim Krim di sana yang kali ini bersiap melakukan ancang-ancang tendangan kick off tentunya. Kita nantikan jalannya game yang keempat dan kali ini wasit sudah meniup peluit. Sebenarnya pertandingan di jalannya game yang keempat sudah dimulai. Wasit melakukan dari pemain-pemain dari tim Krim. Ada melewat dari sisi kiri serangan yang terjadi. Wasit bola kita nantikan. Sebuah serangan dilakukan masih dari pemain-pemain tim Krim tentunya. Sebuah serangan terjadi di tandakan di sana. Kembali sebuah serangan dilakukan masih dari pemain-pemain tim Krim. Dimana kali angkat sudah. Oh! Masih dengan tenangnya kali ini. Penjaga gawang dari tim Merah menguasai bola. Di mana serangan yang terjadi? Kembali masih dari pemain-pemain ada tim Merah di sana. Sebuah serangan di mana kali kembali masih angkat sudah jauh ke depan. Kita nantikan di mana serangan yang dilakukan masih melibat dari sisi kanan. Siapakah yang dituju? Di mana masih mencoba membangun serangan di sana dari pemain-pemain tim Krim. Angkat sudah kita nantikan. Berbahaya serangan yang dilakukan. Di mana dari pemain tim Merah kuasai bola. Siapakah yang jadi mana kali masih dari pertahanan tim Merah. Kita narikan. Di mana kali masih mengajar bola tentunya dari pemain-pemain. Ada tim Merah kali ini 55 kuasai bola. Mencoba membangun serangan. Kembali masih dari pemain-pemain ada tim Krim. Di mana kali ada rival. Rival Balioklio kali ini. Dari tengah lapangan masih terjadi sebuah serangan umpan terobosan terjadi maksudnya di sana. Masih mengajar bola, masih mampu dikuasai. Dan dengan tenangnya kali pertahanan dari tim Merah luar biasa. Kita nantikan sebuah serangan dilakukan. Masih dari pemain-pemain tim Merah angkat sudah jauh ke depan. Mengajar bola kita nantikan. Masih terjadi sebuah serangan dan masih ada penjaga gawang yang diberikan. Masih beri bangkali kacamata kosong-kosong kedudukan di game yang keempat. Belum ada gol yang tercipta. Dan tentunya mampukah dari ketua kesebelasan untuk bisa merubah kedudukan. Kembali masih mencoba serangan kali ini. Melebar sebelah kiri. Dari pertahanan dari tim Krim. Kita larikan. Angka sudah serangan yang terjadi dari pemain tim Merah. Di mana mampukah kali ini masih dari pemain tim Merah dalam membangun serangan dilakukan. Masih kembali dari tim Merah kuasai bola. Kita nantikan masih dari pemain-pemain tim Merah di mana serangan yang terjadi. Ada siapa yang dirinya di sana? Masih serangan dimiliki dari pemain tim Merah. Kembali meliuk-liuk. Ada 6 di sana. Dari tengah lapangan kembali. Ada 15. Peluang terjadi umpan cuek masih dilakukan tadi. Masih mampu dikuasai dengan tenangnya. Pertahanan dimiliki dari tim Krim. Dan kali ini terjadi sebuah serangan balik. Di mana kali masih mampu dikuasai dari pemain-pemain tim Krim di sana. Angka sudah lagi-lagi tangkapannya sangat baik dari tim kita dari pemain dan juga penjaga gawang dimiliki dari tim Krim. Kacar belakang depan. Kita nantikan. Sebuah serangan dilakukan. Masih kuasai bola di mana kali masih dari pemain-pemain tim Merah. Kita nantikan. Umpan ke tengah di mana kali masih nabari. Dicuri bola kali ini. Mencoba serangan balik di sana. Gimana kali masih mencoba serangan dilakukan dan kali masih dari pemain-pemain. Aku videonen. Gua ape. Aku videonen. Bisa tadi. Gimana kali masih terjadi sebuah serangan dilakukan di sana. Ada kali dari pemain-pemain dimiliki dari tim Merah kali 21. Gimana kali peluang terjadi. Kita nantikan sebuah serangan dimana kali masih dari pemain tim Merah berbahaya PCKWL dan angkat sudah.
Dan pelanggaran terjadi di mana dilakukan oleh pertahanan dari tim abu-abu di sana atau dari tim krim di mana dipisah saja berada di luar kotak penalti. Masih di laga internal PJKWS Solo di laga pada sore hari ini di mana cuaca yang berubah drastis dari panas menjadi hujan deras sekali ini. Jadi tendangan bebas ancaman yang dilakukan. Hujan bola. Gagal terjadi tendangan bebas dilakukan ancaman. Mabukan dari pemain-pemain dimiliki dari tim merah untuk bisa tentunya kali ini menciptakan gol melalui tendangan bebas. Kita narikan. Sudah dilakukan. Namun sayang, masih gagal untuk bisa tentunya kali ini merubah kedudukan Perry. Kuasai bola kayak Perry. Kita dari sebuah serangan yang terjadi. Kuasai bola. Kita dari sana. Kembali masih mencoba serangan dilakukan dan kembali masih dari pemain-pemain dimiliki. Apa yang terjadi? Pelanggaran dilakukan. Tendangan bebas di pendek saja dilakukan. Di mana kuasai bola masih dari pemain-pemain dimiliki dari tim krim di sana. Angka sudah tiba serangan yang tidak dimulai kali masih terjadi sebuah serangan dilakukan. Siapakah yang dipicu? Kembali masih kuasai bola. Kembali lagi kita dengan sebuah serangan dilakukan. Di mana kali masih dari pemain tim merah mencoba kali membangun serangan. Kita lihat sebuah serangan terjadi. Berbahaya di sana. Berbahaya tentunya. Dan mampukah untuk bisa dimaksimalkan di mana peluang dan kali empat sudah dilakukan. Berbahaya. Namun apa yang terjadi? Lagi-lagi masih dibuang saja dan menghasilkan lemparan ke dalam terjadi. Ini tanda di gang. Di mana serangan dimiliki dari pemain-pemain tim merah kali ini mampukah untuk bisa dimanfaatkan. Namun dicacar saja buang bola tentunya. Dan kali menghasilkan sebuah tendangan penjuru juga sepakan pojok terjadi. Masih dari pemain-pemain tim merah di sana yang kali bersiap melakukan ancang-ancang sebuah tendangan penjuru sepakan pojok dilakukan. Dan nampaknya kali masih mampu dikuasai kembali masih dari tim merah mencoba membangun serangan. Kita nantikan. Dan kali serangan balik terjadi dari tim krim. Mampukah untuk bisa menciptakan peluang. Ada penjaga gawang yang dibuang saja bola tentunya. Kembali masih terjadi bola kuasa kali dari pemain-pemain. Lagi-lagi dari tim merah di sana. Kita nantikan. Umpan sudah dilakukan dan kali masih dari tengah lapangan. Masih ada pemain terpilih dari tim merah. Yang tadi kali ini berusaha untuk bisa menciptakan peluang. Dan apa yang terjadi? Masih terlalu lemah datangnya bola tadi. Dan masih gagal untuk bisa merubah kedudukan. Kita nantikan sebuah serangan dilakukan. Di mana dari pemain-pemain dimiliki dari tim oranye di sana. Atau juga dari tim krim. Kuasai bola. Mencoba kali membangun serangan. Siapakah yang dituju? Kita nantikan. Dan sudah terdiri dalam posisi offside nampaknya. Umat sudah dilakukan. Dimana dari pemain-pemain dari tim merah kembali mencoba membangun serangan. Perry. Kuasai oleh Perry. Umpan sudah berbahaya di sana. Lagi-lagi. Peluang terjadi. Apa yang terjadi? Di mana peluang terdiri dari pemain tim merah. Namun sapuan bola yang dilakukan masih terlalu jauh dari sasaran. Kembali kuasai bola di mana serangan yang terjadi. Umpan berisi yang dituju. Dari tengah lapangan kuasai bola. Serangan tidak kejalan terjatuh di sana. Berbahaya kali kita. Lagi-lagi. Di mana nampaknya kesempatan atau peluang yang dimiliki dari pemain kedua sebelasan gagal untuk bisa dimaksimalkan.
Kita nantikan di mana serangan yang terjadi masih dari pemain-pemain ada tim Merah Kuasai Bola. Mencobakan membang serangan kembali berputar-putar. Kita nantikan. Dan lagi-lagi sudah terjebak dalam posisi offset. Kembali, nampaknya kartu kuning diberikan. Di mana pelanggaran tadi dilakukan oleh pemain dari tim Krim di sana. Tendangan bebas dilakukan. Angka sudah jauh ke depan. Di mana kali masih terjadi sebuah serangan. Siapakah yang dituju? Berbagai kali serangannya terjadi. Kembali masih melebar dan menghasilkan lebar ke dalam saja. Kita nantikan. Masih dari pemain-pemain dari tim Krim kali ini kuasai bola di sana. Masih kita dengan serangan yang terjadi tentunya. Di mana serangan yang dilakukan membuka untuk bisa merubah kedudukan kuasai bola. Kita nantikan sebuah serangan dari tim Merah dan lagi-lagi hampir saja tangkapan yang kurang sempurna tadi dilakukan oleh penjaga gawang. Masih mampu dikuasai dengan sangat baik. Kembali kali dari tim Krim yang berusaha melakukan serangan balik. Kita nantikan sebuah serangan dilakukan. Sebuah percobaan dilakukan dari tim Merah kali ini kembali. Di mana kali 6 yang dituju. Sebuah serangan dilakukan di mana kali masih umpan dilakukan dan kali ini masih ada PRI. Kembali kuasai bola di sana. Masih melibat di sisi kiri dari tim Merah. Kita nantikan di sana. Angka sudah jauh ke depan di mana kembali luang terjadi dan dari kali mampukah untuk bisa dimanfaatkan. Kembali masih sebuah serangan dari tim Merah. Kita nantikan. Masih gagal di sana. Terbitan. Kita nantikan. Kembali menghasilkan sebuah tendangan penjuru nampaknya. Di mana kali masih dari pemain-pemain tim Merah di sana. Yang kali bersiap melakukan ancang-ancang. Tendangan sudut sepakan pojok terjadi. Sudah dilakukan. Di mana kali masih peluang terjadi. Di mana kali dari pemain tim Merah. Di mana ada berbahaya. Serangan balik kali ini. Serangan balik di sana. Di mana kali melipat dari sisi kanan. Serangan yang dilakukan dari pemain-pemain tim Krim kali ini masih ada Aci. Berbahaya kali ada lagi-lagi Rifa. Masih peluang di sana. Masih kali diangkat sudah. Mambatur Mister Kawang. Hampir saja peluang masa tadi dimiliki dari pemain tim Krim PJKWL. Berbahaya serangan dilakukan di mana kali masih. Serangan dimiliki dari pemain tim Merah angkat sudah. Kembali masih kuasai bola. Kembali masih mencoba serangan dilakukan di sana. Kita nantikan sebuah serangan kali masih dari tengah lapangan. Di sebuah kayu yang dituju. Kita nantikan angka sudah berbahaya. Di mana kali masih mengajar bola tentunya. Dan karena peluang terjadi. Namun tiga kali masih mampu dikuasai dengan tadinya pertahanan tim Krim. Umpan dilakukan di mana kali masih pemain-pemain dari tim Krim kuasai bola di sana. Kita nantikan. Mencari kawan, siapakah yang berikan? Malik bersebelah kiri, dia akan mengajar bola. Terjadi perebutan. Kembali hanya masih lemparan ke dalam. Dari tim Krim kali ini 14. Di sana kuasai bola, tim mereka masih mencoba serangan. Angkat sudah. Masih dengan bola. Berhasil gol. Gol luar biasa berhasil masuk dan tiga dari Krim kali sementara unggul menjadi kali ini 1-0. Sebuah sundulan kepala yang cukup akurat tentunya kali ini menerima umpan yang sangat-sangat enak tentunya berhasil dimaksimalkan menjadi 1-0 kedudukan. Sementara kedudukan di jalannya game yang keempat
di mana PC KWL merah tertinggal sementara atas lawan dari tim Krim. Bukasi bola di belakang lima masih mencoba serangan dilakukan di sana dari tim merah kelima buka untuk bisa menyamakan kedudukan. Dibuang saja bola, kita nantikan. Masih terjadi sebuah serangan dilakukan. Kembali masih terjadi serangan balik nampaknya di sana dari tim Krim kali ini. Mencoba kali membangun serangan balik. Bukasi bola. Kembali masih dari pemain-pemain tim Krim di sana. Kita nantikan. Sebuah serangan dilakukan. Umpan dari terlalu jauh tadi. Umpannya dikirim. Kita nantikan dari pemain-pemain dari tim Krim di mana Aji. Namun terlalu jauh kali dari sasaran. Di mana kembali kali dari tim merah kuasai bola. Masih dari 3-1-0 mampukan untuk bisa menyamakan kedudukan. Di mana serangan terjadi dari tim merah kali angkat sudah berbahaya di sana. Peluang dan nampaknya hakim garis sudah mengangkat bendera di sana. Di mana pemain dari tim merah yang sudah terjebak dalam posisi offset tentunya. Dan hanya masihkan tendangan bebas saja kita nantikan. Buat si belakang masih dari sisi kiri serangan yang dilakukan. Kita nantikan. Dimiliki dari pemain-pemain tim Krim kali ini. Sebuah serangan terjadi. Kembali masih mencoba membuang serangan di sana. Ancang-ancang dilakukan. Masih belum mampu untuk bisa menembus kembali pertahanan dari tim merah. Sebuah serangan kembali dilakukan. Kita nantikan. Terlepas di sana. Tidak ada pengawalan. Peluang tentunya berbahaya kali ini. Oh, lagi-lagi masih belum mampu untuk bisa dimanfaatkan. Kali ini masih kuasai bola di sana dari tim merah. Kita nantikan sebuah serangan dilakukan. Mencoba membangun serangan di mana kali masih terjadi. Oh, kali ini apa yang terjadi? Pelanggaran namanya dilakukan. Sebuah tackle yang cukup berbahaya namanya. Jadi tendangan bebas diberi dari tim merah makan ancang-ancang. Dua saya boleh di sana. Mampukan dimaksimalkan dan lagi-lagi tidak tepat sasaran. Dan hanya masih tendangan gawang tentunya kali ini. Masih kembali dari pemain-pemain dari tim Krim kali ini. Mencoba menguasai bola. Kembali masih mampu dipatahkan serangan di sana. Kita nantikan sebuah serangan dilakukan. Kembali masih mencoba serangan dilakukan. Dan kali masih dari pemain-pemain. Ada kali dua besar dari tim merah kembali ke belakang saja. Berbahaya dan kali ini angkat sudah di sana. Ah, lagi-lagi hakim garis sudah mengangkat bendera di sana. Di mana pemain dari pemain tim merah yang lagi sudah terkena jebakan offset. Kita nantikan masih bola kosong dari pemain-pemain tim Krim. Dan tentunya kali mampu kau untuk bisa kembali menciptakan gol. 1-0 kedudukan sementara di sela game yang keempat. Angkat sudah jauh ke depan. Kita nantikan sebuah serangan dilakukan. Dimiliki dari tim merah umpan ke belakang. 5-6 di sana kuasai bola. Mencarikan cokel saja di sana. Berbahaya kali ini. Umpan dilakukan dan kali masih mampu dikuasai. Kembali masih dari pemain-pemain tim merah kali ini. Angkat sudah berbahaya dan kali peluang. Kita nantikan, utak-utik di sana, berbahaya kali ini masih mampu diblok dengan tenangnya pertahanan dari tim Krim.
masih terjadi kemelut, dibuang saja, tidak ingin berlama-lama atau berbahaya tentunya. Kita nantikan terjadi sebuah lemparan ke dalam, di mana kuasai masih dari pemain-pemain tim merah kali 4 sudah beri tadi. Kembali sebuah tendangan spekulasi dilakukan, masih terlalu jauh dari sasaran. Angka sudah jauh depan, tim kali masih kembali dari pemain tim krim menguasai bola, mencari kawan. Angka sudah jauh depan, tim kali masih dari pemain-pemain tim krim. Tim kali ada rival, ada rival di sana, ada Kak Aci. Aci kembali, sebuah serangan terjadi, berbahaya kali ini. Ah, sayang disayang, dan hanya menghasilkan tendangan sudut. Tendangan menjeru, sudah dilakukan di sana, masih mampu dipatahkan. Ada pemain dari tim merah, mencoba membangun serangan dilakukan. Mencari kawan siapa yang dipicu, kita nantikan. Dan Mas Urban menjadi pemilik di mana pertandingan di Celia Kim yang kembali sudah berakhir dengan kedudukan 1-0. Kemenangan diraih oleh pemain dari tim Krim. Thank you.